pusing, 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 merah tuh. Itu tak, ayo. Tak nampak. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat berhari Minggu. Okey, hari ni hari Ahad. So Nurul doakan semua yang nampak video live ni sentiasa dimudahkan dan dilancarkan urusan harian. Okey. So live hari ni untuk pertama kalinya saya live dari dalam page Nurulis. Which is saya adalah nak perkenalkan diri saya. Okay, nama saya okay, Nurul. So Nurul Hidayati. So you all boleh panggil saya Nurul. Okay, dah, saya adalah founder untuk brand Nurulis. Okay, ada seorang lagi co-founder which is husband Nurul, iaitu Cik Izwan. Okay, so hari ni you all apa perancangan eh? Perancangan you all hari ni sebab hari Ahad. Hari untuk kita bersama dengan family, luangkan masa dengan anak-anak, dengan husband, okay. So Nurul nak bagi tahu kepakaran kami dalam Nurulis ni adalah untuk membantu wanita-wanita di luar sana yang mengalami masalah kekangan masa, untuk menguruskan diri, menguruskan anak-anak, menguruskan husband tercinta, okay, dengan mengenakan baju viral tanpa gosok. Okay, sebab ia lebih memudahkan dan menjimatkan masa. Okay, kenapa kita nak pilih baju yang kita perlu gosok hari-hari sedang kita boleh jumpa baju yang tak perlu gosok langsung. Okay, Nurul sekarang berada di ICT Convention Center, which is ada kursus program Advanced Rocket Business daripada Om Najib Asadok. Okay, siapa yang pernah dengar lah Om Najib Asadok ni, dia memang pakar dalam pemasaran online. Okay, Nurul 3 hari dekat sini. Hari ni adalah hari yang ketiga, iaitu hari yang terakhir Nurul bersama dengan Om Najib, which is dia share ilmu-ilmu macam mana kita nak buat business secara online. Okay, so pada Nurul, Nurul percaya ilmu ni kita kena cari, sebab ilmu tak akan datang kalau kita tak cari. Dan ilmu sentiasa kena upgrade. Dia sentiasa berubah dan ada ilmu-ilmu baru. Lagi-lagi dalam online. Okay? Dalam Facebook ni, dia punya setting dia selalu akan berubah. Tengok pada trend terkini. Jadi buat masa ni, kita kena keep on going learning. Belajar sampai kita jumpa apa yang kita dapat dalam apa kita punya kelas. Tapi bukan bererti kita kena stop dekat situ. No, kita kena keep on learning. Okay. So untuk first kali, nak ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak, ribuan terima kasih kepada mana-mana fans and followers page Nurulis ni, sebab sudi menjadi fans and followers page ni. Okay, Nurul, niat Nurul niat Nurul dalam Nurulis ni, Nurul nak bantu korang. Jadi Nurul harap korang ada dapat sesuatu yang dapat bantu hidup korang dalam dari segi pemakaian baju viral tanpa gosok ni lah. Okay, sebab kadang-kadang kita ni sendiri mengalami masalah sebab Nurul sendiri kan kerja. Okay, dah lama kita kerja, jadi kita mengalami masalah baju nak kena gosok setiap malam. Tak boleh jadi bila kita gosok baju setiap malam, kita akan penat tau. Kita akan tidur lewat, kita akan settlekan kerja-kerja rumah kita lagi. So macam tak boleh jadi malam, so kita tukar pula gosok baju pagi. Bila gosok baju pagi, mulalah nak kena bangun awal, which is kita nak kena siapkan anak-anak lagi, nak kena siapkan husband lagi nak pergi kerja. So agak kelangkabut kan waktu pagi. Okay, lepas tu Nurul tukar pula waktu gosok baju pada hari Minggu ataupun hari Sabtu. Lagi tak boleh korang, sebab kita nak kena gosok 5 baju untuk seminggu. Tu baju kita je, belum baju sekolah anak-anak kita yang pagi petang, baju husband kita lagi. Kenapa kita perlu buang masa untuk menggosok baju? Kadang-kadang sampai 3 jam tau kita menghadap iron board dan iron untuk gosok baju kita. So kita kena cari sesuatu yang dapat mengurangkan masa tu. Kita boleh lebihkan masa spend dengan anak-anak kita. Masa spend masa anak-anak bersama dengan anak-anak tu
Sangat best tau, sebab kadang-kadang kita tak sedar pun anak-anak kita cepat sangat membesar. So waktu dia kecil ni, waktu umur dia 12 tahun ke bawah ni adalah waktu kita spend and bersama dengan dia orang. Peluk dia orang, sebab bila dia orang dah besar, you rasa dia orang nak peluk you ke depan-depan orang public sini, tak ada. So kita spend masa dengan dia orang, enjoy. So boleh kurangkan waktu menggosok baju. So nak keluar pun senang, you sarung je. Macam Nurul memang ada masalah tu, so Nurul cari solusi dia. Dan sekarang Nurul jumpa, which is baju tak payah gosok. So memang memudahkan sangat kerja Nurul. Okay, semoga live dulu ni mana-mana yang dengar dapat membantulah. Okay, so saya ulang balik semua tadi. Nurul, video ni adalah Nurul untuk pertama kalinya memperkenalkan Nurul as a founder, Nurulis. Okay, so berbalik pada kelas Nurul hari ni, hari yang terakhir. Dua malam ni Nurul balik pukul 12 daripada sini. Okay, sampai rumah pukul 2 pagi. Memang tak sempat lah nak fikir gosok baju semua. Okay, Nurul pakai baju viral tak gosok. Senang, pakai je sarung. So tak payah fikir nak gosok-gosok semua. So just gosok tudung lah. Tapi better kalau ada tudung yang tak payah gosok pun lagi senang. Sarung je, mudah kerja. Okay, okay. Berbalik pada kursus tadi, dua malam tu kan, kelas ni diorang share tentang kejayaan jutawan-jutawan yang telah tercipta dengan program Om Najib Asadok ni. Bukan senang nak jadi jutawan . Kita perlu struggle daripada bawah. Memang banyak gila, banyak sangat yang share, yang jutawan tu share. Masalah daripada awal diorang start tu memang sama je, semua orang mengalami masalah tu. Okay, jadi diorang kena struggle, kena usaha lebih untuk capai ke tahap sekarang, jutawan. Okay, so kalau kita nak berjaya, kita kena start daripada bawah. So bukan senang untuk berjaya. Semoga kita semua berjaya. Okay, jadi Nurul harap customer ataupun fans Nurul, followers dekat page ni atau sesiapa yang nampak video ni yang rasa nak tahu baju apa yang viral atau gosok ni, boleh PM, direct PM Nurul dekat nombor dekat detail page Nurul ni, ataupun you all boleh messenger PM Nurul, WhatsApp ke PM messenger ke, it's okay. InsyaAllah kalau Nurul boleh bantu, Nurul akan reply message korang, Nurul akan bantu InsyaAllah. Okay, so actually video ni Nurul dedicatekan untuk Om Najib Asadok, sebab dia nak kita orang buat live untuk page kita orang, business kita orang. So hari ni Nurul sahut cabaran Om Najib Asadok. Okay, so itu saja untuk video hari ni, sebab Nurul dah nak kena masuk kelas pukul 8. So kita jumpa lagi insyaAllah di masa akan datang. Nurul akan share lagi perkongsian-perkongsian, konten-konten yang menarik untuk korang. Yang pastinya Nurul akan share apa itu baju viral tanpa gosok. Assalamualaikum.